Pagi teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Lahanusa. Kali ini kita akan melihat varian plumeria yang sedang berbunga teman-teman. Untuk video yang lalu kita sudah melihat salah satu varian plumeria, yaitu varian Red Jamaica ya, yang warna dan bentuknya seperti ini. Dan kemudian ini ada varian yang berbunga lagi teman-teman. Ini adalah plumeria varian Black Tiger, atau biasa ada yang nyebut juga dengan Dragon Heart ya, atau hati naga. Kenapa disebut demikian? Karena kalau kita perhatikan teman-teman, di sini pada mahkota bunganya itu terdapat semacam garis-garis seperti urat ya pada hati gitu ya, jadi Dragon Heart. Terus kenapa juga disebut dengan Black Tiger atau istilah Black Tiger? Karena kalau diamati warna dari bunga plumeria ini sebenarnya hitam teman-teman. Jadi ini karena baru bunga pertama, warnanya belum terlalu maksimal. Kalau sudah maksimal ada warna hitam, jadi merah kehitaman. Ini adalah contoh dari bunga yang sudah tua ya. Jadi warnanya dari merah berubah menjadi agak putih ya, putih-putihan. Merah keputihan. Jadi putih kalau sudah tua, kalau masih muda seperti ini merah dia warnanya. Dan ada garis-garisnya. Seperti ini juga. Nah, ini adalah varian Black Tiger atau Black Tiger Plumeria aka Dragon Heart. Oke, di sini kita pelihara dulu dari bibit sambung ya, sambung pucuk. Ini adalah bekas sambungannya masih terlihat ya. Terus stoknya di sini, sambungannya di sini. Jadi ngepres ke tanah yang nyambungnya. Usianya kira-kira sudah 5 tahun. Jadi belum tinggi ya, baru 1 meter lebih sedikit. Terus ini aja juga yang sudah mekar, teman-teman. Ini adalah varian Sudamala atau kalau orang Bali biasanya nyebut dengan istilah Sudamale. Sudamale. Nah, untuk varian ini sendiri warnanya dapat teman-teman lihat seperti ini. Jadi ada warna merah mudanya, terus ada warna kuning dan putih dalam satu bunga. Sudamala. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ada kuningnya, ada putihnya. Nah, untuk plumeria ini sendiri katanya harum ya, teman-teman. Tapi menurut saya harumnya hampir sama sih seperti plumeria pada umumnya. Kalau yang ini, yang seperti yang kuning ya, kalau di tempat kita kan banyak kukalan Sudamala. Hanya saja kalau untuk Sudamala ini saya belum pernah melihat bunga yang mekar sempurna ya. Jadi ini kedua kalinya atau mungkin belum maksimal bunganya, mekarnya baru seperti ini. Ya, belum mekar secara maksimal. Tapi kalau lihat dari koleksi teman-teman yang lain pecinta plumeria, bunganya itu bisa mekar ya. Jadi bisa full maksimal belum. Kalau ini sepertinya setengah-setengah mekarnya, hanya seperti ini. Atau mungkin belum gitu ya. Belum mekar. Oke, kalau yang ini bibitnya tidak dari sambung, tapi dia dari stek. Usianya kurang lebih ya 4 tahun kalau ini.
tinggi sekitar 80 cm. Oke teman-teman, demikian review kita mengenai varian bunga plumeria kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.